Developer Moonton semakin memanjakan para pemain Mobile Legends dengan menghadirkan hero-hero keren dan juga baru untuk dipakai saat memainkan sebuah permainan. Tidak hanya sebuah skin penampilan yang diutamakan, tetapi mereka lebih memilih untuk menampilkan semua skill-skill hero yang terbilang cukup meyakinkan. Skill-skill hero tersebut tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Hal ini disebabkan karena Moonton ingin mengedepankan sebuah permainan yang cukup menjanjikan, yang tentunya dapat dinikmati dan juga diinginkan oleh semua orang. Di tahun 2018 ini, semua list hero yang berada di game Mobile Legends tidak hanya diisi oleh semua hero-hero cowok yang terbilang sangat tangguh dan juga sangat kuat. Tidak sedikit juga dari kalangan hero di game Mobile Legends sejauh ini yang merupakan cewek-cewek pemberani yang mempunyai serangan yang cukup mematikan. Khususnya tepat di tahun ini, hero-hero cewek di game Mobile Legends masih tetap eksis. Bahkan Moonton juga kerap merilis beberapa hero baru yang berwujud cewek cantik dan kuat. Lalu siapa sajakah hero-hero cewek di game Mobile Legends sejauh ini yang paling ditakuti oleh semua musuh-musuhnya? Berikut kami akan memberitahukan kepada kalian 5 hero cewek yang paling ditakuti di game Mobile Legends sejauh ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Payback time. Parsa merupakan salah satu hero mage dengan spesialis hero yang memiliki cakupan damage atau poke, yang memiliki efek ability yang sangat tinggi dan juga ia memiliki pertahanan yang cukup mengesankan. Sementara untuk setiap skill yang dimiliki hero ini, yaitu ia dapat membuat semua musuh-musuhnya menjadi sangat ketakutan dan juga sangat kewalahan dikarenakan skill-skill hebat yang ia keluarkan. Setiap damage yang dihasilkan Parsa terbilang cukup mematikan, dan yang pasti hero-hero musuh akan sangat ketakutan jika damage ini tepat mengenai sasaran. Kemudian yang paling ditakuti dari hero ini yaitu adalah kemampuan terbangnya ke udara yang dengan cepatnya meluncurkan serangan-serangan yang ditujukan ke arah hero lawan. Dengan serangan mematikan tersebut, damage yang dihasilkan Parsa pun terbilang menjadi sangat tinggi dan berlangsung selama 13 detik sampai serangan itu menjadi normal kembali. The dance of the swans is so graceful and charming. Sejak pertama kali muncul, Odette menjadi salah satu hero yang paling diantisipasi oleh setiap kalangan pemain. Apalagi jika bertemu hero ini di dalam suatu match game permainan, pemain pasti akan berhati-hati agar tidak terlibat untuk melakukan war sendirian. Apalagi jika dalam kondisi yang cukup membahayakan. Hero mage yang satu ini memiliki skill-skill hebat yang selalu menjadi andalan. Damage yang dihasilkan mempunyai cakupan yang cukup tinggi. Ditambah jangkauan serangannya yang cukup luas membuat hero-hero lawan menjadi sangat ketakutan dan dengan cepat meninggalkan semua area pertarungan. Apalagi jika Odette sudah mengeluarkan skill berbahaya yang menjadi andalannya. Skill tersebut yaitu bernama Swansong. Dengan skill ini Odette dapat menjangkau setiap serangan-serangannya dan juga dapat memberikan damage yang cukup sakit terhadap semua musuh yang terkena efek dari skill yang dikeluarkannya. Wise choice. Where do you think you're going? Meskipun hero yang satu ini merupakan salah satu hero marksman yang cukup lama dan juga bisa dimiliki dengan harga yang cukup murah, akan tetapi nyatanya sampai sekarang Mia masih menjadi hero andalan yang kerap sangat ditakuti oleh setiap hero lawan. Setiap kali ada musuh yang memilih hero ini, pemain pasti langsung bersikap waspada dan juga mereka langsung mengantisipasi kehadiran hero ini dalam suatu match game permainan. Hero marksman yang satu ini memang memiliki skill-skill yang berbahaya dan juga mampu menyerang dengan baik lewat serangan yang cukup jauh. Tembakan panah ganda serta senjata panah yang Mia ciptakan mampu membuat musuh-musuhnya menjadi sangat ketakutan. Apalagi Mia memiliki kemampuan menghilang selama beberapa detik dan juga ia mampu menyerang secara diam-diam maupun dapat digunakan untuk melarikan diri dari setiap serangan yang berasal dari hero lawan. I'll be the blade in your hands. The enemy often knows you better than you do.
Ninja hebat yang satu ini sangat terkenal akan kehebatannya dan juga cukup berbahaya bagi setiap musuh-musuhnya. Ia adalah seorang ninja hebat yang bernama Hanabi dan ia memiliki skill dan juga cakupan damage yang cukup tinggi. Setiap serangan yang ia keluarkan memiliki power damage yang sangat kuat sehingga menyebabkan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan lewat serangan yang dimilikinya. Hanabi juga memiliki efek kebal dan life steal yang sangat tinggi sehingga membuatnya menjadi sangat kuat dan juga bisa bertahan lebih lama dari serangan-serangan musuh. Selain itu, Hanabi juga memiliki kemampuan untuk memperlambat gerakan musuh sebesar 60% selama 2 detik cooldown. Dan juga hero yang satu ini bisa mendapatkan kembali mana yang ia keluarkan sebanyak 140 poin dari setiap serangan yang dilontarkan kepada hero-hero lawan. Hanabi juga lebih sering melakukan serangan yang cukup mematikan sehingga membuat hero-hero lawan menjadi sangat ketakutan dan dengan segera meninggalkan area pertarungan. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. Lesley merupakan salah satu hero bertipe marksman sekaligus merupakan salah satu hero bertipe assassin yang memiliki serangan yang cukup cepat dan juga memiliki output burst damage yang cukup sakit. Kehadirannya di suatu match game permainan sangat ditakuti oleh semua musuh-musuhnya dikarenakan skill-skill berbahaya yang dimilikinya. Hero yang satu ini juga memiliki kecepatan berjalan yang bertambah sangat cepat, itu pun seiring dirinya mengeluarkan semua skill-skill yang dimilikinya. Jangkauan serangannya pun terbilang cukup relatif jauh sehingga ia bisa mengenai lebih banyak musuh dan membuat musuh tersebut menjadi sangat terkejut dan dengan segera meninggalkan area pertarungan. Kemampuan berbahaya lainnya yang dimiliki hero ini yaitu bahwa ia dapat menangkap setiap pergerakan yang berasal dari hero musuh lewat serangan dan juga lewat salah satu skill yang dimilikinya. Skill ultimate dari Lesley terbilang cukup mematikan. Skill ultimate tersebut dapat digunakan untuk mengunci salah satu hero musuh dan secara cepat menembakkan serangan dengan damage yang cukup tinggi. Tentunya hal ini sangat menguntungkan sekaligus mematikan.